Apakah maksud sebenar-benar syirik? Adakah syirik walolok? Sebenar belakanglah syirik. Nabi kata ada benda ni sengaja pun, sengoti pun syirik. Sengoti pun jadi, walolok pun jadi. Lima benda ni kalau kita walolok-lolok pun jadi, sengoti pun jadi. Antaranya buat walolok-lolok syirik. Syirik juga jadi syirik. Kata tak ada istilah walolok. Belakang syirik, belakang semua tokong. Maka hukumnya jadi syirik belakang. Apa maksud syirik? Syarakah ni mendua ke, mengongsi ke. Misalnya ni gelah ni, hamba kosi ni, hamba dengan sayang hamba. Ni panggil syirik. Jadi gelah ni ada syirik lah. Ada. Sebab tu syarik ni perkongsi saya. Jadi saya wakil panggil kepada orang kosi milik ni, panggil syarik saya ni, kongsi saya ni, rakyat kongsi. Maka dunia, alam dan seisinya satu saja pemilik. Tak ada rakyat kongsi. Kontrol dunia dan sealainya, dunia akhirat kau gapo dia, satu saja tu iaitu Allah. Tak ada rakyat kongsi. Tak ada yang mendua ke Allah Taala di dalam pentadbir itu, hai dalam gapo tu panggil mensyirik ke Allah Taala. Tu syirik dia panggil. Maka siapa dia yang mengaku iktiraf ada satu benda yang boleh menguasai dunia, boleh menguasai kehidupan kita selain daripada Allah, jadi syirik. Ada orang kata CJ dapat menguasai hidup hamba. CJ dapat membahagiakan saya. CJ dapat mematikan saya. Tak ada CJ mati dahlah. Syirik. Syirik khafi. Dok, syirik jelas ni. Syirik jelas. Tak ada istilah khafi. Khafi apa dia? Khafi ni perasaan riak katanya ulama. Kerana masih melihat diri kita. Ni berapa banyak orang syirik lagu tu. Tak ada pitih matilah kita. Syirik jelas tu bukan syirik koha-koha. Tak salah kita cari OCJ. Tak salah kita cari duit. Tetapi beriktikad benda tu dapat menguasai hidup kita tu jadi syirik. Mung kalau tak kerja agak mampuh lah mung. Orang tu tak ada apalah. Syirik, kecek lagu tu. Syirik je lah. Menghidupkan, mematikan ni tu. Kau ada kau sifat duit itu muhyi mumit. Tak, sifat tu. Maka bagi ni syirik je lah. Kena ajar kepada masyarakat jangan jadi manusia yang syirik. Ajar. Masalah dia nak cari duit tak salah. Cari duit tak salah, cari CJ kau dia tidak salah, tetapi jangan iktikad benda tu memberi kesan dalam kehidupan kita. Sunnatullah, sunnatullah. CJ, orang ada CJ belana mano kata tak ada kerja. Orang tak ada CJ belana mano jadi jutawan. Siapa dia kata sunnatullah goliknya nah. Jadi tu masuk syirik mengongsi ke Tuhan. Kongsi ni banyak benda lah. Kongsi di dalam kepercayaan dan iktikad menguasai alam. Syirik di dalam ibadat. Ibadat lah ke mana? Sepatutnya ibadat ni kita serah kepada Allah Ta'ala saja dah. Tiba-tiba kita kongsi ke. Kepada Allah pun saya nak serah ibadat ni. Kepada manusia pun saya nak tunjuk juga. Maka katanya Nabi syirik khafi ini adalah riak. Apa? Patut syirik ni patut ibadat kepada Tuhan. Tiba-tiba kau kongsi ke kepada makhluk separuh, kepada Tuhan. Demo semaya ni nak tunjuk kepada orang belah-belah. Bapa demo jadi juru ni nak tunjuk kepada orang belah-belah. Nak suruh orang kata saya baik, nak suruh orang kata gini. Di samping kerana Tuhan. Allahu Akbar. Syirik lah demo. Syirik dalam persembah ke ibadat. Jadi syirik ni banyak bidang ni. Masuk dalam banyak benda. Jadi Tuhan tak say syirik lagu ni. Tuhan nak berikhlas semata-mata kerana dia.